Hai guys, teman-teman, kan aku bikin konten kayak gini ya biar kelihatan kayak ada kehidupan dikit aja kali ya. Jadi sebenarnya aku sama teman-temanku nih nggak ada sama sekali niatan memainkan Informa, karena emang kita cuman kayak ya udah niatnya mau beli somai terus pulang aja nongkrong di rumah. Cuman nggak tahu kenapa kita tiba-tiba kesini. Jadi aku mikirnya kayak oh ya udahlah ya, daripada kita juga di rumah gabut, mendingan kita sekalian jalan-jalan cuci mata gitu loh. Dan aku juga baru ingat kalau keluarga aku tuh juga lagi cari meja makan. Jadi aku lihat-lihat juga di sini sambil survei-survei sedikit. Jadi bisa aku kasih tahu ke keluarga aku nanti. Aku lagi cariin warna-warna yang pas buat di ruang tamu aku. Terus ini gak tahu kenapa tiba-tiba ngibrit ke tempat kitchen set. Kayak aku tuh ngeliatnya cantik aja gitu loh. Aku ngehalu kalau gimana ya suatu saat nanti kalau insya Allah aku punya rumah sendiri, aku punya kitchen set, kan keren banget gitu. Masya Allah, amin. Kayak balik lagi ke perdraman meja makan, aku bingung banget mau yang mejanya krim ini atau meja yang putih ini ya guys. Bantuin dong, pilihin, komen ya. Oke, ini aku sambil nungguin komen dari kalian, aku turun dulu buat cari-cari barang, kayak sekiranya ada gak ya pengen aku beli. Oh ya, tiba-tiba lewat ke tempat kursi pijit kayak gini, dan aku baru ingat nih, ini cuplikan kemarin, ini ada abang aku sama mama aku, mereka tuh suka banget sama kursi pijit ini, tapi belum sempet aku beliin. Padahal kan kalau dipikir-pikir lumayan buat nyenengin mama, karena badannya udah mulai pegel-pegel gitu guys. Ini aku nyobain kursi pijitnya sampai mukanya kayak gitu, karena ini bener enak banget guys. Aku juga gak tahu motivasi teman aku ngegeterin pipi aku pakai alat pijit itu apa. Oke, karena berhubung tokonya juga udah mau tutup, jadi aku langsung aja beli gitu ya, biar kayak tiba-tiba surprise ke mama sama abang aku. Kira-kira mereka seneng gak ya guys? Karena kalau ngeliat mama aku seneng, abang aku seneng, hidup aku bahagia banget, hati tuh seneng. Oke, kelar itu dibawain sama Rama. Abis itu aku drive thru deh McD, karena udah lapar banget guys, sama aus. Sama mau cokopainya 2. Kayaknya gak ada ya? Oke, pesanannya udah ada, dan sekarang aku mau pulang dulu. Makasih ya guys udah tonton, bye-bye.